your status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a poker, we ain't with all that. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ooh, $80 million, and I can't go back. Got a lot of jewelry on me, man, can't hold that. 12 ask me, better tell him that I ain't so crack. Know your money long, when your people can't fold that. I'm ballin', yeah. My mama told me that they my calling. I keep that stick, I don't do no brawling. Open up the doors and let them all in, yeah. Yeah, they all in, yeah. Ooh, big dog. We come out the pants, so we big dog. Heavy paddy, come and break my wrist off. I'm young, I got a rocket, by the lead dog. Ooh, 3, 2, 1, I got big dog status, I'm a big dog, bet. I pull up on the block, eat a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a broken wing, we ain't all that, yeah. Big dog status, I'm a big dog, bet. I pull up on the block, eat a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a broken wing, we ain't all that, yeah. Yeah, 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 yeah. Akulah makhluk Tuhan yang pencipta yang paling seksi. Akulah makhluk Tuhan yang pencipta yang paling seksi. Ah 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 aduh, sakit balik perutku, aduh 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 ah ah sungkong 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 ah. Lalilu, lila lila lilu. Kenapa deh Siti? Kenapa? Apa kue hamil ya? Iya kak, kepala aku pening. Cek perut aku. Apa adik Siti turue pakai kipas angin yo? Sorry lah ya, aku tidur pakai AC. Ya itu, karena itu kali tidurnya pakai AC jadi kedinginan. Makanya kue masuk angin. Jangan sok tahu. Ih, apa enggak gue selimut? Turue. Aku tidur telanjang. Asik lagi. Wes lah, rono berobat nang klinik Naomi. Sama. Udahlah sana pergi. Bikin pening kepalaku. Siti, Siti, wes sakit pun pakai sombong-sombong. Eh janda, janda hutan. Eh janda. Janda hutan. Apa sih Siti, mangga-mangga kayak gitu? Kok cantik kau? Kok marah? Emang janda kok? Emang sih janda, tapi jangan kayak gitu kali. Sok cantik, sok paten kau. Udahlah, aku tak maaf. Tapi bolehkan aku rujak? Pingin kali aku makan rujak hari ini. Ih, sorry lah ya. Udah kau hinain aku tadi. Tolonglah kak, buatku mual. Kepala aku pening. Ah, malaslah. Emangnya kau siapa nyuruh aku? Tolonglah kak, nanti aku kasih uang lebih. Kalau ada uang lebihnya gak apa-apa. Emang kau sakit apa, Ti? Sebaik. Ya udah nanti aku antar ke rumahmu ya, biar aku di rumahku dulu nanti. Cepet deh kak, gak janda. Ih, kalau kau ini lah untung ada upahnya. Kalau tidak, males. Lalelo, lelalelo. Eh, Eda, ada nanti toh. Kamu nanya. Biasa lamplo, ini barang daganganku, mau cari pelanggan aku, ini banyak barang baruku ini. Kau dari mananya? Siang-siang begini kau pakai payung, bukannya hujan. Oh iya yuk, ini loh aku mau pamer payungku. Kata bojoku iki payung dari luar negeri, payung umbrella toh. Lebay kali kau, ini kan banyak jual di pajak ini. Murahnya ini, 15 ribu pun dapat.
Pak. Ya beda toh Eda, iki kan payung-payungnya artis-artis luar negeriku loh. Yang dipakai sepo ya jenenge. Oh iku, sopo ya Rihanna toh. Sama aja aku tengok, banyak ini beda. Beda, piye kau aja yang lebay. Iki ya jelas beda toh. Iki jelok, iki halus mulus, gagangnya kuat dan perkasa. Piye toh. Macam ada suara muntah-muntah kan? Apa itu suara si Siti? Iya lo yuk, boy kok. Tadi tak kongkongi berapa, dia ini malah marah-marah karo aku. Betulnya? Iya lo yuk. Jangan-jangan dia nanti hamil. Masa iya toh? Dia ini kan belum nikah. Masa iya dia ini hamil? Hamil karo sopo? Bisa saja lah, dia kan biduan. Pulangnya pagi-pagi lagi. Iya, hati-hati lo Eda. Kalau punya anak perempuan ataupun adik perempuan, engkau bisa meteng lo. Apa di situ? Gosip aku ya? Ceritain aku ya? Ora-ora, kami bukan ceritain kau, Bu ya kan Eda? Iya, perasaan kali kau diceritain. Halo, mengkosong. Kenapa kok Siti? Muntah-muntah terus kok dari tadi. Antara kak, peninggal di kepala ku kak. Kok kayak orang meteng ya? Tak tahu juga kak. Ingin makan asem-asem loh kak. Hei Siti, ngomong-ngomong, terakhir kau haid kapan? Ini belum kak, tapi udah tanggalnya kak. Aduh, kepingin. Jangan-jangan kau hamil, Siti. Masa sih? Bapaknya siapa ini? Kau tanya pula kami. Emang kau mainnya sama siapa? Nggak tahu juga, Kak. Aku semalam sama Pangeran Mekuda. Ya, berarti itulah bapak. Saya tahu. Aku pernah sama Senggokong, kok. Kalau begitu, dua orang itulah bapaknya. Saya tahu sih. Aku kan pernah sama Lee Min Ho. Kok agak tenang toh bapak Suka-suka aku lah. Udah pergi ke sekarang. Bikin kepala aku pening. Hei Siti, kau kenapa kok muntah-muntah gitu kak Siti? Iya kak, kepala aku pening kali. Kok bisa bunting kak Siti? Tapi kau belum nikah Siti. Kepala aku pening kak, bukan bunting. Siapa laki-lakinya Siti? Bilanglah sama kakak Siti. Ipa ya kali kau, capek. Hah? Orang jauh? Bilang sama kakak orang mana? Hello, aku tidak bunting. Sudahlah, dasar peka. Hah? Sama tukang becak? Kok mau tukang becak ya sama Siti? Lumayanlah, ada 1.000. Rumah kan gak ada beras, salah nanti beras ini. Putri, banyaknya uangmu. Bisanya kau beli rujak ini. Banyak rujak ini ha, banyak duitmu. Sinilah kau bayar angsuranmu ya. Ini punya Siti loh, tadi minta tolong aku minta belikan rujak. Pasti kau diupas sama si Siti suruh beli rujak ini kan. Sinilah duitmu, cepatlah. Ya, ujo marah-marah toh. Sabar loh, kasihan loh lihat Putri. Dikasihani orang kayak gini. Berulang kali aku minta, berulang kali pula dia berulang. Gak ada duit. Itu banyak duitnya. Kalau kau ni lah, tak jumpa aku pasti aturan aja kau tahu. Ya iyalah, aku minta. Kalau gak ada aku, gak pakai sempak sama BH kau. Bersyukurlah kau. Iya, kalau nak kerja sama aku tu semua molor. Ada lagi yang ku ya, terpaksalah aku jahit lagi. Gak mau tahu aku. Kalau gak ada punya aku, gak bersempak sama BH kau. Kau bayar lah itu. Rp10.000 kau bayar. Ingat ya Putri ya, angsuranmu masih banyak sama aku. Sampai lebaran depan pun gak lunas-lunas kau bayar itu. Kak Ipa, Kak Ipa, mau dengar gosip gak? Gosipnya ini hot kali lah Kak Ipa. Pasti kakak kaget lah dengarnya. Apa yang kau bawa nih? Kau nyadu cuma bawa berita. Berita-berita apa yang kau bawa? Tak pernah aja beres. Adalah Kak Ipa, beritanya hot. Pokoknya panas lah pokoknya ya. Tapi syaratnya kau beli dulu barang daganganku ini. Ya udahlah, apa berita tadi nak kau cakap, Pan? Iyo, si Siti lu lagi meteng katanya. Hamil lo, yuk.
Jangan kau ceritakan dulu. Biar dia beli barang daganganku dulu. Oh iya, yuk. Maaf. Hah, dari mana pula kau tahu, Plo? Si Siti itu hamil. Mana kau dapat itu? Ngenel, Yu. Sudah lah itu. Biar Kak Ipa beli barang daganganku dulu. Nanti aja lah kau ceritanya. Oh ya, wes lah. Kak Ipa? Si Siti, nggak tahu kalian, lagi hamil. Dia muntah-muntah. Apa iya lah? Si Siti hamil. Kau dari mana tahu pula? Loh, kau tahu pula kau, Ipa. Kalau si Siti itu ya uak-uak yang menghamilinya. Dengar aku tadi tukang desa. Ini kok udah uak-uak pula yang mana sih yang betulnya ini? Iya loh, Yu. Katanya tadi dia udah telat. Udah nggak haid. Nanti katanya, tadi katanya dia diginiin sama pangeran berkuda gitu loh. Sama Sunggokong juga dia pernah katanya, Kak Ipa. Bener, katanya tadi juga sama Leminho, makanya dia bingung sama bapaknya. Oh gitu ceritanya. Udah jadi juga, dia kan biduan, senal aja balik malam. Tak sesiapa mengojonya dah. Lo gulung kaset, oh. Nah, itu dah. Tahu dia rasa. Tapi ngomong-ngomong, jadikan Kak Ipa beli barang daganganku? Ah, tak ada aku dah. Aku dah tahu cerita, malas aku boleh yang kau itu. Hei! Tak tahu kalian! Yang menghamilkan Siti itu tukang beca! Yeh, kalian ini ada-ada aja buat kos. Kami udah tahu! Wih, kalau memang kau lemah ke cedera sama Siti mah. Wah, jadi apa dari kampung nih? Oh, membuat-buat kampung aja. Ayo, 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 ayo. Stres kalian ya? Ya udahlah peka, ayolah. Halo, data miskin. Saya tahu, saya kepo. Nanti anak kau lahir aku adopsi ya, Siti. Siapa kau? Anak kau mau anak kampung tuh? Ini lagi, Gajah Bunting. Data peka. Lalu, entar aku ngomong sama Kiani ya. Iya, Kak. Dia bukan hamil, tapi masuk angin. Dia perlu sama makan rujak sama aku. Kayaknya ada mulai 6 bulan, makanya perutnya sakit. Oh, gitu. Sama Leminho katanya sudah dia pernah. Hello, jangan lupa. Rolling, rolling, action. Kau bayar lah sini lah itu. Tak mungkin kau disuruh bayar. Action. Kamu